Oke guys, kali ini kita akan unboxing review V-Belt atau fun belt untuk Honda PCX. Kita review spesifikasi dan keasliannya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Ini fun belt untuk PCX atau bilangnya ban penggerak. Jadi kodenya itu K97. Jadi untuk part-part Honda yang 2009 ke atas itu kodenya sudah untuk PCX ya. Kodenya sudah menggunakan kode dua apa tipe K97. Ini mungkin apa part mereka, saya juga kurang begitu ngerti kenapa kodenya ganti, tadinya K36. Kalau dia di sininya kode partnya K97, otomatis fan beltnya juga harus ada kode dengan part yang sama, yaitu K97. Oke, kita coba buka. Ini fan belt atau V-belt untuk PCX, bisa juga diaplikasikan untuk Vario 150 ya. Kita buka. Nah, ini dia. Jimmy part. Kita lihat, kita buka. Nah, ini dia. Jadi di sini dia kodenya 23100 K97 TD10 M1 Honda Bando. Jadi Bando ini sebenarnya pembuat apa namanya V-Belt ini, mungkin Hondanya dia kan karena ada rekanan. Jadi kalau V-Belt Honda itu rata-rata kalau V-Belt yang mau bagus itu setahu saya mereknya Bando gitu. Jadi ini yang tadi saya bilang kode partnya itu K97, jadi sesuai dengan yang tertera di sini. Kita cek coba, nggak ada retak ya. Baunya pun bau khas karet yang baru dibakar atau baru diproduksi. Ya, ini semua partnya. Partnya apa nama? Barangnya kita cek ada retakan atau tidak. Semuanya masih oke. Oke, gitu aja review mengenai V-belt atau apa namanya belt CVT Honda PCX, bisa juga diaplikasikan untuk Vario. Oke, terima kasih.